Baru tambah lo pak. Anjir, coba buka bar. Wah anjir. Kasar. Nah, kasar yang kasar banget. Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Ketemu lagi sama gue Cacung di channel Sebatang Pohon. Nah di video kali ini gue mau bahas tentang kenapa strap karet pada jam tangan G-Shock gampang putus. Tapi sebelum menuju ke pembahasan, gue mau ingetin buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Walaupun terbukti memiliki ketangguhan yang luar biasa, jam tangan G-Shock kerap kali memiliki titik lemah, yaitu tali atau strap resinnya yang mudah putus. Hal ini tentu membuat kecewa dan bingung para penggemar G-Shock mengenai kualitas jam tangan kesayangan mereka. Buktinya, ketika Kikuo Ibe datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, hal tersebut sempat dipertanyakan. Jawaban dari Kikuo Ibe tentang strap yang mudah putus tersebut ternyata sangatlah filosofis. Yaitu karena G-Shock lebih menghargai keselamatan pengguna G-Shock ketimbang jamnya. Bayangkan kalau jam tangan Anda tersangkut sesuatu, lalu tali jam tidak putus, maka itu akan membahayakan Anda, bukan? G-Shock lebih mementingkan keselamatan Anda sebagai pemakai G-Shock dengan mengalahkan jam tangannya, bukan Anda. Kurang lebih seperti itulah jawaban yang dilontarkan oleh Kikuo Ibe. Kalau kita dengar jawaban dari Kikuo Ibe sih kayaknya mulia banget deh tujuannya ya. Tapi kalau emang benar alasannya memang itu, jujur gue sebagai salah satu penggemar G-Shock agak sedikit kecewa. Kenapa? Karena menurut gue itu artinya buat kedepannya G-Shock akan tetap seperti ini. Tidak ada yang akan mereka perbaiki dari sisi strapnya yang gampang putus ini guys. Tapi teman-teman gak perlu khawatir karena gue punya tips yang bisa bikin strap karet G-Shock ataupun merek-merek jam tangan lainnya ini tetap awet. Selain karena memang didesain agar strap mudah putus dengan alasan keselamatan pengguna, sebenarnya ada satu faktor yang paling berpengaruh merusak strap, yaitu cara memakai dan melepas jam tangan itu sendiri dari pergelangan tangan kita. Di sini gue punya contoh jam tangan milik temen gue yang kondisi strapnya sudah sangat kritis. Sebenarnya ini udah lepas, cuman sama dia diakalin, dikasih strapless ya biar jam tangannya ini masih tetap bisa dipakai. Dan setelah gue telusuri, ternyata memang cara pakai dan cara melepas jam tangannya ini sangat kasar guys. Berikut gue kasih contoh pemakaian jam tangan yang kasar. Ini adalah contoh cara memakai jam tangan yang keliru guys, atau salah. Ketika kita akan memasukkan jarum ke lubang strap, biasanya kita akan menekuk atau melipat strap ke arah atas seperti ini. Kemudian baru kita memasukkan jarum ke lubang strap. Ini adalah cara yang salah, kenapa? Karena strap terlalu kita lipat ke atas. Bagian dalam strap yang ini, karetnya akan meregang dengan sangat banyak ya, semakin kita tekuk, peregangannya akan semakin banyak. Yang lama-kelamaan itu akan membuat keawetan, fleksibilitas, dan kondisi strap ini menjadi rusak. Kemudian ini juga adalah cara yang salah melepas jam tangan. Biasanya ketika melepas jam tangan, strap yang panjang ini akan kita tekuk lagi ke atas seperti ini untuk membuka jarumnya. Semakin ditekuk maka akan semakin rusak seperti ini. Ya, ini adalah cara yang salah. Dan inilah cara teraman memakai jam tangan versi gua, guys. Pertama seperti biasa masukkan strap ke dalam buckle. Usahakan strap tetap lurus ya, jangan sampai terlipat apalagi terlalu ditekuk seperti ini. Tetap lurus, caranya pegang strap dengan tiga jari, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah.
Kemudian dorong bakal menggunakan jempol dan jari telunjuk seperti ini. Untuk memasukkan jarumnya, teman-teman bisa memakai jari telunjuk seperti ini. Hop, ketika sudah masuk. Dan jam tangan sudah melekat erat di pergelangan tangan tanpa menekuk sedikit pun strapnya. Inilah cara teraman versi gua. Dan ini adalah yang terakhir, cara teraman melepas jam tangan dari pergelangan tangan agar strap karetnya tetap awet. Caranya sama seperti cara memakai jam tangan yang aman. Kita pegang strap dengan 3 jari, kelingking, jari manis, dan jari tengah. Kemudian dorong bakal menggunakan telunjuk dan jempol seperti ini. Angkat sedikit strap sampai jarumnya keluar. Kemudian mundurkan bakal perlahan-lahan. Dan jam tangan pun sudah terlepas tanpa melipat atau menekuk strap sedikit pun. Oke guys, itulah cara teraman memakai dan melepas jam tangan versi gua. Kenapa gua bisa menyimpulkan demikian? Karena dilihat dari beberapa kasus yang terjadi ya, strap yang rusak itu pasti adalah strap, bagian strap yang panjang yang nggak ada buckle-nya ini. Terus kasusnya itu semua hampir sama, kalau misalkan dia mau rusak, mau putus, pasti bagian yang rusak itu bagian yang dalam dulu. Kenapa bagian yang dalam dulu? Karena dia ditekuknya keluar seperti ini. Bagian luarnya masih tetap bagus ya, karena dia ditekuknya keluar seperti ini guys. Kalau dia ditekuknya ke dalam, pasti bagian yang rusak terlebih dahulu adalah bagian yang luar. Jadi bisa gua simpulkan kerusakan dari setiap strap karet yang terjadi adalah karena pemakaian dan cara melepaskan yang salah, yaitu dengan cara terlalu merenggangkan strap karet seperti ini secara berlebihan. Jadi lama-kelamaan strap karet bagian dalam ini meregang dan akhirnya putus. Oke, barangkali itu aja yang bisa gua sampaikan pada video kali ini ya guys. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like. Boleh komen dan share video ini biar video ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Gua Cacung. Assalamualaikum.